sobat semua. Kali ini saya akan bahas soal kartu bayu ya. Gimana teman-teman banyak menanyakan gimana sih cara daftar paket nelpon kartu bayu. Oke. Sebelumnya teman-teman download dulu aplikasi bayu ya. Apabila belum download silakan download. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi bayunya. Nah, untuk updatean ini updatean versi terbaru ya. Mungkin agak beda tampilannya dengan yang versi lamanya. Nah, di sini langsung muncul tampilan pilihan kuota internet. Ya. Ini banyak pilihannya. Nah, untuk pilihannya silakan teman-teman masuk yang paling atas ya. Itu ada tulisannya Uplan. Oke. Kita klik Uplan atau Uplan ya. Setelah masuk di Uplan, teman-teman langsung masuk di sini ya. Beli topping. Setelah masuk topping, langsung pilih semua. Lihat semua. Oke, setelah terlihat semua, teman-teman lihat yang sudut kiri bawah ya. Sudut kiri bawah sampingnya Facebook, teman-teman ada muncul di situ ya, voice. Nah, di sini muncul teman-teman ya. Tampilannya di sini. Ini ada 25 menit, Rp6.000 berlaku 1 hari semua operator. Ada juga 50 menit selama 3 hari Rp12.000. Untuk paket 1 bulannya di sini cuma Rp1.000 ya. Cuma Rp1.000 tapi ini hanya berlaku sesama kartu bayu. Jadi enggak berlaku meskipun sama-sama Telkomsel ya. Enggak berlaku untuk kartu as simpati. Jadi ini hanya terkhusus bagi pengguna sesama kartu bayu. Wah, lumayan murah sebenarnya sih. Tapi masih sekarang karena masih jarang yang menggunakan kartu bayu, kebanyakan teman-teman yang pakai kartu bayu itu hanya untuk dipakai internetan aja, jarang untuk pakai nelpon. Sebenarnya lumayan murah, cuma Rp1.000. Tapi lebih baik biasa teman-teman itu langsung nelpon melalui WhatsApp ya. Karena WA juga sekarang sudah support untuk nelpon biasa. Nah, ini ada juga ini 10.800 menit. Hanya berlaku 7 hari ke sesama Telkomsel. Dan 60 menit ke operator lain. Harganya Rp54.000. Lumayan mahal sih. Kalau dibandingkan dengan kartu sakti atau dengan kartu as ya. Mudah-mudahan ke depan kartu bayu juga bisa mempertimbangkan bukan hanya internetnya yang murah, tapi paket nelponnya juga lebih murah. Oke. Kita balik lagi, kita ulang lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang belum paham. Pertama teman-teman masuk di kartu bayu langsung tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, langsung masuk di sini di sudut kiri atas Uplan. Langsung teman-teman pilih beli topping. Oke, belum terbuka. Nah, setelah terbuka semua ini, teman-teman langsung klik di sini, pilih topping, lihat semua ya. Di sudut kanan atas. Nah, lihat semua. Nah, di sini akan muncul semua tampilannya teman-teman ya. Mulai YouTube, WA dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tinggal pilih di sini voice di sudut kiri bawah ya. Untuk mengaktifkan paket nelponnya. Oke, saya rasa caranya cukup mudah ya teman-teman ya, untuk mengaktifkan paket nelpon di kartu bayu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih yang sudah support selama ini, yang telah subscribe, memberikan komentar, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih selalu buat semuanya. Salam sukses dan salam sehat selalu.